kurang dalam arti kualitas yang ada dalam sekolah tersebut belum memungkinkan, terutama sekolah di bagian pelosok seperti SMA Negeri 3 Sampai Rampas dan sekolah di pelosok yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi rendahnya pendidikan yang ada di Indonesia, seperti kurangnya ketersediaan dana pendidikan, kurangnya kualitas yang ada dalam sekolah tersebut, dan lain-lain. Solusi yang baik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yakni meningkatnya kualitas dan ketersediaan dalam sekolah tersebut. Rendahnya pendidikan juga dilihat dari segi didik, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun di sekolah. Untuk meningkatnya pendidikan yang rendah, kita bisa mencari tahu dari berbagai sumber seperti media massa maupun media elektronik. Sebagai penerus bangsa, kita harus memiliki motivasi-motivasi yang membuat kita percaya bahwa pendidikan yang kita dapat membuat bangsa Indonesia semakin berkembang dan semakin sejahtera. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.